Ananda adalah anak yang soleh. Ananda adalah penghafal Quran. Tentu kami semua mendoakan Ananda mendapatkan tempat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ananda adalah anak baik. Baik. Ananda adalah anak baik. Baik. Selama bulan puasa dia mengimamkan kami sholat tarawih, mengimamkan kami sholat idul fitri. Memang saya minta, dan cita-citanya yang paling mulia adalah dia ingin menjadi penghafal Al-Quran. Dia katakan kepada istri saya, kepada Bu Wali, "Mami, kalau Mami meninggal dia tidak akan nangis, karena biar tahu bagaimana cara buat Mami tapi masuk surga. Biarlah biar jadi penghafal Al-Quran." Itulah yang dia sampaikan kepada kami. Anak ini belum ada dosa. Dan belum pernah menyakiti orang sama sekali. Anaknya tidak pernah bohong, jujur, tidak pernah meminta apa-apapun yang aneh-aneh. Kalau ditanya mau apa, tidak pernah minta. Inilah anak kami Muhammad Fabiansyah Putra yang kami sangat kehilangan sekali. Tapi kami mesti ikhlaskan ini, karena kami ingin dia berada di surga menunggu kami nantinya. Buat mahkota, buat kami. Kami selidu dan ikhlaskan dia. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar pemerintah Kota Jambi dan rekan-rekan kami semua, masyarakat Kota Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia, yang telah membantu kami dari mulai pengobatan ananda kami, perawatan ananda kami selama proses tinggalnya di sana. Thank you.
Thank you.